apa itu guys? Oh itu bulibul tuh. Tuh. Ya ampun. Dia masuk. Dia. Halo guys, balik lagi dengan Bang Cuma di sini. Mama Cilisi. Kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk reaksi video terbaru dari Poppy Playtime chapter keempat Fanmail. Ada dua video baru pastinya, dan kemarin waktu terakhir itu kita reaksi itu kita ketemu sama Kicking Chicken ya. Warnanya kuning dan dia bebek pastinya atau ayam? Ayam lah, namanya juga chicken masa. Oh iya ya. Bebek ayam. Itu dak mama cil kocak. Ya udah deh, sebelum mulai pastikan baca dulu tombol like ada buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang. Oke, tanpa banyak lama, langsung saja kita mulai. Let's go. Jadi di sini kita dapat senjata baru ya guys. Iya. Oh, jadi kita ditelepon lagi sama si Oli. Katanya dia berterima kasih sudah memperbaiki temennya, temen lamanya ya. Iya. Oh, aku sudah bilang sama kamu dia akan membantu kita. Nah, di sini kita dapat kayak kaset gitu guys, dan kita lihat ternyata di sini ada tutorial cara pakai senjata barunya guys. Tangan ketapel. Namanya slingshot hand. Iya, tangan ketapel. Tuh. Keren sih. Jadi itu ada bolanya ya. Bolanya warna hijau gitu ya. Tapi kalau Bang Cupu lihat ya, di sini tuh nggak terlalu kuat sih. Tembakannya tuh nggak terlalu kuat guys. Iya. Coba kita lihat sama-sama nih guys. Tuh kan. Iya. Pok gitu dong. Puk. Nah gitu doang. Kayak pelan gitu loh. Pok. Tapi nggak tahu tuh ya, ijo-ijo itu apa ya. Mungkin bisa bikin pedas gitu kali ya. Kalau kena mata. Kalau nggak ya nggak kayaknya. Oh. Tuh bunzobannya di sana juga bisa kena guys. Emang tembakannya jauh sih ya? Cuy. Jauh, tapi kayaknya nggak terlalu kuat sih kalau Bang Cupu lihat ya. Nah, kita apa lagi guys? Oke, jadi katanya semua kamera yang ada di sekitar kita itu udah mati. Jadi kita harus kabur. Ada seseorang yang datang untuk mendapatmu, menangkapmu. Katanya kita harus matuin semua flashlight kita dan kita nggak boleh gerak, guys. Iya, kok si Oli tahu ya, cuy. Guys, dimatiin guys lampunya, guys. Jadi di sini muncul si Kicking Chicken, guys. Kicking Chicken itu nggak bisa ngelihat kalau di dalam gelap. Tapi dia bisa mencium baunya. Bisa mendengar juga ya. Cium dan. Oke, kalau kamu mau ngajak main petak umpet, aku sangat suka, kata dia gitu guys. Kicking Chicken mode kiamat. Biasanya kita makan chicken guys, ini chicken mau makan kita. Iya, kebalik ini malah. Kamu nggak bisa ngumpet selamanya. Satu aja kesalahanmu, maka aku akan menangkap kamu, kata dia gitu. Oh no, itu dia, itu dia. Oke guys. Karena ini gelap, kita juga nggak bisa kabur. Jadi kita bisa kayak mengalihkan perhatian dia pakai slingshot kita itu, guys. Oh, iya. Kita tembak-tembak gitu ya. Kan dia dengernya di beda tempat ya. Iya, dia denger. Cuma bisa denger, nggak bisa ngeliat. Tuh. Pop. Terus, dia datang ke situ. Dia ke sana, kita ke sana. Jadi arahnya gelap. Nih. Look at me! Dia tahu, dok. Some kicks. Tutup. No, kabur. Dia terjebak di belakang pintu besi. Di sini ada pintu besi ternyata guys. Tapi dia bisa keluar kayaknya. Masa sih? Oke, kita kabur ya. Kita kabur. Ah, di sini guys. Itu ada kayak foto jadul-jadul gitu ya. Bapak itu kayak bapaknya si Elliot Ludwig. Electric fence is working again. There won't be any unwanted guests now. Oke, katanya ya electric fence itu udah diperbaiki. Karena kemarin udah, kan kita lagi cari batu baterai kan buat ngidupin listriknya dan udah dibenerin. Udah makanya dibenerin. Sekarang enggak bakal ada tamu tidak diundang lagi bakal datang. Also dog day is fine. Dokter juga selamat dan dipindahin ke rumah sakit. Tapi masalahnya dia nggak bakal bisa tahan lama kalau kita tidak menemukan full bodinya, ya, badannya. Terus gimana? Jadi misi kita ada di sini mencari badannya sih. Can you help me with that? Tuh kan, okay. Misi kita adalah mencari badan baru buat si Doc D. Separuh badannya atau badan baru? Badan baru katanya. Got a few ideas regarding parts locations. Oke, dia punya ide tentang lokasi di mana kita bisa mencari badan si Doc D ya. Oke, selanjutnya kita bakal lihat ya meeting with rejected creatures. Rejected
Sebentar, Rejected Critters ini berarti anggota The Critters yang nggak pernah nongol di part ketiga kayaknya. Iya. Kita coba lihat ya. Dia ditolak sama Elliot Lutz. Oke, di sini posisinya kita masih dikejar-kejar sama si Kicking Chicken ya. I know you're somewhere around. Kita. Have you decided to play hide and seek? Enggak. Well, I love being the hunter. Katanya aku sangat senang menjadi hunter, menjadi pemburu. Emang ayam itu berburu ya? Dipikir kita cacing. Jadi seakan kita makanannya. Playernya dianggap cacing guys, mau dimakan sama dia guys. Tembak aja tuh. You are my next prize. Oh. You can't hide forever. Kamu tidak bisa ngumpet selamanya. Aduh. Nah, cepet. Santai guys. Kita udah tahu guys bahwa kita bisa kabur dari sini. Ya bisa sih, tapi kan tetap deg-degan ya enggak guys. Tuh. Ini sebentar, ini kenapa banyak ruangan-ruangan di sini ya? Ini banyak kayak ruangan-ruangan kayak gitu loh. Miss ya cuy. Miss ya cuy. Tapi ini kayak ruangan loh ini, tapi enggak jadi guys, belum jadi. Apakah ini player yang belum selesai guys? Karena katanya player itu lebih dari satu. Look at me. Look at me. Kalungnya kikicik ini. Bukannya kayak gitu ya? Kalungnya dia pakai kalung apa sih itu? Bintang ya? Bintang ya, bintang. Kalung bintang, guys. Oh iya benar, dia pakai kalung bintang. Bintang. Kalau si Catnip kan pakai kalung bulan ya? Bulan, dia bintang ya. Bulan dan bintang, berarti temannya si Catnip tuh ya? Iyalah. Oke, guys, kita berhasil kabur. Kita naik ke tempatnya si Mr. Delight, guys. Kok jauh banget di bawah. Tuh, ini guys, kali lihat guys, ini foto kan foto jadul tuh sih, ini kayak tentara ada yang lagi nelpon ya. Terus sisi ada kayak State of New York Municipal Police Training. Oh, dia polisi. Polisi New York. Master Instructor. Siapa nih namanya? Siapa? Hakmay Maiden De Gordon. Namanya Gordon Mamacil. Siapa Gordon nih? Apakah ini bapaknya Elliot Ludwig guys, si Gordon ini guys. Ini guys, yang ini guys. Jadi dia polisi Mamacil aslinya. Iya. Tuh, ya kan? Kirain tentara. Dia anggota kepolisian guys. Electric fence is working again. There won't be any unwanted guests now. Okay. Good news. Okay. Also, Dog Day is fine. Dog Day juga selamat. I moved him to a hospital, but he won't last long without full body. We need to think where to find a new body for him. Tuh kan, katanya full body. Berarti full kita mau cariin badan sama kakinya. Kalau kemarin kan kakinya kemarin juga hilang sebelumnya iya, kan. Udah dapat badannya kan. Itu badannya kan emang separoh. Gara-gara kena giling di tempatnya Mumi Longleg itu sama si Catnip. Can you help me with that? Got a few ideas regarding parts locations. Your first priority would be Crescent Hotel and Your first priority would be Crescent Hotel. Apaan cuy? Jadi kita ada hotel katanya di sini Mama Cik. Kita mau ke hotel. Observatory, tempat pengamatan bintang-bintang itu kayaknya kita pernah lihat deh Mama Cil. Sorry, hotel. I've been interrupted. I found important info that old Playcare have a special door. Katanya old semua Playcare itu punya pintu spesial. Old Playcare itu yang mana? Kaget. Guys, what behind it? The prototype lab. Jadi kalau kalian belum paham ya ceritanya, prototype itu tadinya itu diangkat menjadi scientist di Playcare kan. Di pabriknya itu kan. Ya. Tapi karena dia tuh terlalu pintar, dia itu dia dibuang, dipucilin sama scientist yang lain kan. Dipinggirin. Nah, dia itu makanya gimana caranya dia bisa kesel bikin badannya sendiri dia kan. Dia marah. Karena ide-ide dia tuh terlalu pintar guys. Oke, jadi di sini tugas kita harus cari Ludwig, apa desainnya si Ludwig, di mana sebenarnya special door-nya itu. Karena di belakang special door itu ada laboratoriumnya si prototype. How to get there? To get into old Playcare, there's an Playtime Express cabin near my re-education center. Oke, katanya ada di Playtime Express cabin. Berarti ada di sebuah kabin katanya. It might not be in a good shape, but we don't have other choice. Ah, di sini. Kita mau cari di sini blueprint-nya kah? Ini di bawah restricted. Kayaknya ini di bawah patung-patung critters itu kita udah pernah di chapter 3 ya. Iya. Ada pintu yang enggak bisa dibuka, guys. The cabin has no power. Search for outlets nearby and connect them to a cabin. Oke. Okay. Please hurry up. Jadi kita butuh power lagi, guys, untuk ngidupin lampu di cabin. Wah, kayaknya ada yang ngeliatin kita katanya. Aduh. Hah? Ngeliatin kita. Oh, ini tempat listrik nih.
Wah, ini kita harus colokin nih kayaknya nih. Kiri masukin ke kanan, guys, sesuai sama warnanya kayaknya. Oh iya iya. Biru iya. ke biru. Biru, biru. Ah, iya. Bener, guys. Kuning ke kuning. Hijau ke hijau. Hijau ke hijau. Yes. Ya, benar. Nyala, guys. Nyala. Oh, ekspres itu kayak kereta Mama Cil. Gantung, cuy. Yang kayak kita itu mau naik kereta gantung. Ah, iya benar. Oh, ini kayak kita mau turun. Kok kita ditinggal? Wapi, tunggu. Hey. Every time I am surprised by the scale of Ludwig's creation. Oh, ini benar. Kita balik kita lagi ke map di chapter 3 kayaknya, guys. Wah! Itu siapa? Itu kayaknya makhluk-makhluk The Critters yang kita belum pernah lihat. Ini kan yang rejected ya? Iya, ini bull ini itu kan. Bully bull itu kan. Itu yang banteng. Banteng perjuangan. Nah, ini guys, namanya ya, judulnya Rejected Critters Wanna Eat Mr. Delight. Ya ampun, Mr. Delight mau dimamem. Mr. Delight-nya mau dimamem, guys, sama Rejected Critter, guys. Also, Dog Day is fine. I moved him to a hospital, but he won't last long without full body. We need to think where to find a new body for him. Can you help me with that? Got a few ideas regarding parts locations. Your first priority would be the hotel and observatory. Mr. Delight ini emang udah diincar sama Critters sih. Soalnya dia tuh kan udah berhasil nipu kan. Tapi dia baik. Iya, tapi dia tuh pernah menipu anggotanya si itu loh, The Critters yang jahat-jahat itu waktu di Hour of Joy. Iya, pura-pura meninggoy, guys. Oh, kan kita harus ke Playcare lagi nih. Yang di chapter ketiga, karena kita mau mencari labnya si prototype. Ya. Finally, some good news. I know how to get there. To get into Old Playcare, there's an Playtime Express cabin here. Oh, jadi itu kan? Express cabin itu ternyata kereta gantung. Kereta gantung yang kemarin. Ya. I'm not in a good shape, but we don't have other choice. Ini kan kemarin markasnya cabinnya si itu kan, Mr. Delight kan. Kita balik lagi. Oh, ini pintu yang kemarin kita tanya itu Mama Ci sebelah sana ada pintu. Kita kan belok kan. Iya, belok. Ternyata bisa dibuka, guys. Oh, itu dibuka yang kemarin. Yang buka ternyata si Oli. Search for outlets nearby and connect them to a cabin. Nah, masa kita butuh listrik di sini, guys. Nah, dia itu udah ngerasa. Hati-hati, ada si Mr. Delight itu udah ngerasa kayaknya ada yang ngikutin kita, merhatiin kita. Ternyata itu adalah Rejected Critters. Oke. Udah diincar nih. Dia udah ada feeling gak enak itu. Mau dimakan tuh kayak mukbang kayak dog day itu. Ya ampun. Jangan dong, kita harus lindungi Mr. Delight. Soalnya itu kan mereka itu mau bikin Mr. Delight itu jadi anggotanya anak buahnya si prototype juga. Iya. Jangan lah, kita harus tolongin Mr. Jam 11 Delight. Malam ternyata, guys. Ada tulisannya jam 11. Kalau kemarin itu jam berapa? Jam 10 ya kayaknya. Nice. Oh, udah jam 11. Oke, lanjut, guys. Ayo kita naik, ayo kita naik. Ya, guys, kalian lihat, guys. Perhatiin. Every time I am surprised by this. Did you hear that? Look at the back. Oh, dengar. Lihat di belakang. Tuh. Siapa itu, guys? Oh, itu bully bull tuh. Tuh. Ya ampun. Dia masuk. Dia. Do something. I'm just kidding. You'd see your face is hilarious. Yeah. Ternyata baik, Mama Cil. Dia bercanda sama Rejected Critter. Ternyata yang reject itu tuh malah baik loh. Yang reject itu malah baik loh. Kok bisa ya? Jangan melakukan lelucon seperti itu lain kali ya. Aku bisa kena serangan jantung nih, kata dia gitu. Oh, dia jadi rejected creators itu nangis ketakutan waktu di Hour of Joy. Mereka itu nggak mau ikut perintahnya si prototype. Oh, jadi mereka itu sebenarnya anggotanya di Angels juga dong. So I thought it was good to take them with me and protect. Tuh kan. Same that I wanted to do with orphans until everyone went mad. Tuh. Anyway, sorry, I thought it would make us laugh a bit. Hey, look around. Enggak boleh bercanda gitu loh. Bikin kaget aja. Iya, kaget tahu. Kita balik lagi ke Playcare, guys. Playground and educational area Ludwig designed and created. Nah, ini si Ludwig. Ini yang pertama yang kali bikin. Di, tapi kok kayaknya beda sama yang chapter 3 Mama Cili. Kok itu ada yang ya? Yang jadi ikonnya itu kan Rejected Critter, cuy. Iya, ini berarti yang prototype apa? Yang pertama kali ya, yang desain pertamanya yang kali di, yang beli. Iya, yang di reject. Tuh, agak beda, guys. Ini Playcare-nya beda guys sama yang di chapter 3, guys. Iya, kayaknya. Joy and laugh of orphans. I could not even imagine what has happened here.
before Big Boss has closed it. This whole area giving me chilling vibes. Do you feel it too? Tuh kan guys, beda-beda guys ini. Tuh, itu ada yang itu buaya. Rejected, iya, rejected creatures ini. Terus ada yang as if something watching our every step there. We should be always prepared. The prototype, he will give us all answers. We've been through a lot, but whatever is waiting us downstairs, always keep your head cool, okay? Oke, katanya kita itu merasakan agak merinding kalau kesini ya. Kayaknya ada kehadiran si prototype. Makanya kita harus sini, harus waspada nih kalau udah sampai di bawah nih. We're almost there. Ah, kita udah mau sampai nih. Destination is central building with critters. Ali will guide us through. Oke, okay. Kok Ali? Oli maksudnya kali ya? Oh iya, Oli. Jadi kita itu, tujuan pertama kita itu ke bangunan tengah di bawahnya itu. Yang di bawah statue-nya The Critters itu. Rejected Critters. Rejected Critters itu ada pintu rahasia dan kita mau ke situ. He said the building consists of multiple underground levels. Let's stick together, okay? Oke, guys. Kita harus bersama-sama ya, nggak boleh pencar-pencar ya. Tuh. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Apa sih itu? Glowing-glowing. Creepy banget. Suaranya, musiknya aneh banget, guys. Nah, ini cuy. Akhirnya kita bakal ke pleker tapi beda, guys. Ini pleker yang rejected creatures dan di situ kita mau cari rahasia ya. Secretnya, desain secretnya Elliot Ludwig itu, blueprintnya supaya kita tahu tuh markasnya si prototype, guys. Terus kita mau cari badan juga nggak sih, badan dokter? Kayaknya misi kita ini mau kita kerjain tuh kita cari blueprintnya dulu. Iya. Oh. Tapi ngomong kita harus tolongin si Dok D juga ya. Mungkin sambil jalan kali Mama Cil nanti kita ketemu partnya ya, badan-badannya gitu. Jangan jadi dibuang ke situ ya? Iya bisa jadi. Kita kan mau cari kayak suku cadang gitu loh supaya gantiin badannya si Dok D, guys. Iya. Emang motor suku cadang. Ya dia kan bukan manusia juga, Mama Cil. Dia mesin, Mama Cil. Ya udah deh guys, semoga segini dulu ya video kali ini. Next video kita bakal reaksi lagi kalau misalnya video barunya udah muncul. Makanya kalau kalian suka, pastikan pencet tombol like banyak video ini ya. Subscribe juga buat teman-teman yang belum, supaya nggak ketinggalan kalau kita upload video baru. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!